Assalamualaikum. Okey, sekarang on the way nak ke KWST. Dan secara rasminya ini adalah lawatan lantau yang ketiga dalam masa satu bulan. Sebelum pergi KWST, aku nak singgah photo state sikit dokumen lah untuk urusan dekat KWST nanti. Ciao. Mana nak parking? Yes, kita ambil barang-barang kita dulu. Okay. Ni kedai photo state. Print expert dia bukan photo state je. Dia ada buat baju, dia ada buat bukukan budak-budak you punya hardcover, dia orang punya tesis lah benda semua tu. Kenapa dia print expert? Sebab dia expert. Kau tengok kedai ni, dalam dia memang betul-betul expert ni. Ada ruang menunggu. Okay, dah settle lah semua. Print document. Tapi aku tak print dekat print expert. Kedai tu tadi lambat sangat lah. Orang ramai, pekerja pun tak menang tangan rasanya nak layan. Lama gak tunggu, tak boleh tahan lah. So aku cari kedai sebelah lah print. Kejap ke siap, tak sampai 10 minit pun. Macam-macam dugaan nak pergi KWSP ni. Hari tu pergi, KWSP dah tutup lah. Sekarang ni nak hujan pula ni lah. Dah setari gerim biasa ni. Okay, jom KWSP. Zaman ini zaman duit, tak ada duit, diri tersepi. Ya, sampai juga. Tiga kali datang sini. Woo. Kak, saya dah dapat apa tu? SMS. Dapat SMS? Nak cap jari. Tapi tutup situ. Cik kena ambil nombor. Ambil nombor. Oh, dekat situ eh? Berada. Okey, okey. Okay, settle dah urusan dekat KWSP. Aku pergi KWSP ni sebab aku nak keluarkan duit aku dalam akaun 2. So kita KWSP, semua orang tahu kan, kita ada akaun 1 dengan akaun 2. So akaun 2 kita boleh keluarkan lah duit tu untuk tujuan-tujuan yang dibenarkan lah. Nak bayar PTPTN, nak bayar rumah. So akaun 2 tadi aku keluarkan duit dalam tu sebab aku nak settlekan rumah aku yang 10%. Yelah, bank bagi loan 90%, lagi 10% kita kena bayar sendiri. So daripada 10% tu, kalau kita nak bayar guna duit KWSP dalam akaun 2 pun boleh, cuma bagilah dokumen apa yang dia orang nak tu kan. Okay, aku nak pergi puncak alam kejap, nak tengok rumah. Let's go. Woo. Okey, dah nak sampai. Inilah dia rumah yang aku bakal duduk tak lama lagi. Dah nak siap dah. Total ada 3 blok, 14 tingkat, bawah tu ground floor. So kemudahan yang ada kat rumah ni, dia ada bagi dewan serbaguna, ada swimming pool, ada pusat jagaan kanak-kanak kat bawah tu. Ada lobby, ada lift. Selesa lah kot. Rumah aku dekat tingkat 3, blok yang ni lah. Okay, aku nak cuba masuk dalam, tengok dia orang bagi tak. Kat sebelah ni dewan serbaguna. Ada 2 court badminton. Kita tengok kat depan lagi ada apa. Okay, swimming pool dah ada air. Hulamak. Swimming pool ada 2. Yang kecil tu wedding pool. Yang besar ni swimming pool lah kot. Tapi sayanglah unit aku tak menghadap ke swimming pool. Dia menghadap ke kawasan perumahan yang sebelah sana. Sebabnya aku tak nak ambil unit yang menghadap swimming pool. Aku takut bising lah. Takut hari minggu budak-budak main bawah ni kan. Jom kita naik tingkat 3. Okay, sekarang kita ada dekat tingkat 3. So rumah ni satu yang aku suka sebab dia privacy. Satu blok setiap aras cuma ada 6 unit sahaja. Jiran kita pula sebelah sebab dia punya konsep semi-D. Semi-D ni maksudnya jiran kita sebelah kita cuma ada satu jiran je. So kalau unit aku
Yang sini? Cuba masuk boleh tak? Oh, ada kunci ya. So, jiran aku yang sebelah cuma dengan unit sebelah ni je. Dia tak bercantum dengan sebelah satu lagi. Okey, kita cuba cari unit yang tak kunci lagi. Kita tengok kat dalam ada apa. Jom. Kita dah masuk salah satu unit yang tak kunci lagi. Ni ruang tamu. Ruang tamu, jalan depan sikit ada sliding door dan menghadap pool. Menghadap pool, lepas tu kat depan tu ada bukit. Okey, rumah ni ada 3 bilik. Bilik pertama, kita pergi bilik pertama dulu. Mana bilik pertama? Okey. Bilik pertama. Ni toilet dia. Master bedroom punya toilet. Bilik kedua. Bilik kedua sebelah master bedroom. Pun boleh nampak view kolam. Last sekali bilik yang ketiga, kecil sikit bilik ni. Boleh lah kan, small family. Kalau yang baru-baru start dengan yang baru-baru kahwin tu, yang baru start hidup berumah tangga, sesuai lah rasanya. Dapur dia pun, oh, sebelum tengok dapur, ini bilik air kedua. So rumah ni ada 3 bilik, 2 bilik air. Besar juga. Okay, akak tu kata dia kena kunci bilik ni sebab dia tak nak orang berak. Tak selera aku nak berak. Okay, ni dapur. Okay, kecil je, simple lah. Sini sinki, sini mungkin boleh letak tempat masak. Sini mungkin boleh letak icebox kat sini. Sikit renovation, kalau letak kabinet, okey lah kot. Tak boleh nampak banyak sangat serabut. Ni dekat luar tadi tu. Okey, so ini yang aku cakap pasal privacy tu. Sini tak berapa terdedah sangat lah, sebab kalau kita nampak orang duduk dalam pun jiran kita yang kat sebelah. Rumah ni satu aku suka, dia punya ceiling dengan lantai tinggi. Boleh lah nak buat plaster ceiling. Lepas tu dia tak ada beam, dia straight je. Beam cuma kat dapur lah. Ada satu beam. Tapi sini clear. Dapur pun sama juga. Dia straight ceiling dia. Cuma ada satu beam je dekat sini. Belakang Bukit Botak. Sana taman perumahan. Okey, sini view kawasan perumahan. Okey. Dan itu adalah Bukit Botak. So, rumah ni dengan Bukit Botak walking distance. So, daripada jalan ni tu keluar kat situ, jalan sini belok kanan sampai sempang 3 tu belok kiri, itu starting point Bukit Botak. Sekarang kita nak pergi Bukit Botak. Jom. Okay, kita nak pergi bukit sebelah rumah, Bukit Botak eh. Straight je. Terus sampai. Alright, dah sampai starting point Bukit Botak. Oi, Latih. Tadi naik tangga panjat tingkat 14. Lepas tu turun panjat Bukit Botak.